gitu, nggak gitu. Terus katanya request, oh untuk selfie dulu nda, bentar-bentar. Terus aku bilang, bener ya, tapi menangin ya. Aku bilang gitu, iya, kata mereka gitu kan. Oke lah, aku undang. Tapi guys, tadi ada yang bilang dia nggak live loh. Malam ini kayaknya kita nggak live deh. Emang tadi aku nggak mau live karena di luar. Aku bilang, ah nggak mau live ah malam ini. Nah, ini masih ya, aku bilang, ini. Masih malam ini. Kenapa? Ya mau-mau aku lah. Iya nggak, nggak usah marah-marah juga. Ini kali dua guys, ayo 40 second kali dua, ayo. Aduh, nyanyi apa ya aku? Enggak guys, tadi aku nyampe rumah tuh jam berapa gitu, terus kayak ngapain ya, kayak kok belum mau tidur juga, mau nonton juga kayaknya boring, ya udah aku live aja. Oh ya, karena aku udah bilang pakai TV yang besar kayak Raju kemarin desainnya itu. Enggak, udah cukup mah TV aku itu. Oh gitu ya, bersyukur ya. Ya tapi kan kalau ada tetangga main ke sana nggak bisa nonton gitu loh. Emang nggak mau? Hah? Nggak boleh. Oh nggak boleh lagi tetangganya ke sana. Kamirda. Enggak. Anda. Maksudnya nggak boleh nonton karena emang belum ada TV-nya buat tamunya. Oh. Kalau udah ada kan bisa. Tapi by the way sepi ya, Ani udah pergi ya. Iya beda. Iyalah, biasanya sampai beberapa bulan sih itu anehnya itu. Kira thank you. Anda tadi mau menangin, gimana ini? Nggak bisa lah, penonton aku nggak terima. Cukup kemarin aku mengalah. Cukup kemarin penontonku pada mengalah, nggak mengalah sih, lebih kayak fokus ke komen yang gak enak kemarin. Gak usah dibahas lagi, udah. Sudah berlalu. Enggak, aku cerita penontonnya ceritanya. Penontonnya udah balik lagi berarti. Ini kali ini penontonku udah fokus nih. Oh gitu? Ah, kalah kita. Iya, kalah. Buktinya. Guys, hati-hati guys. Biasanya ada paus tiba-tiba di sebelah. Udah habis, paus tadi udah keluar dua. Kok ini gak ada bluetoothnya sih, sebentar. Kamu nyanyi apa aku nyanyi lagi? Aku dulu dong. Nyanyilah. Ini lagi konekin bluetooth kok gak nongol ya. Ya, kalahkan kita. Ya. Ada. Apa? Bocor. Ada, enggak. Enggak, aku denger, gak bisa. Enggak bisa. Nih. Iya, kenapa kamu matiin? Tadi bocor. Bocor halus, aman kok. Enggak mau aku. Ya udah, ini dimatiin ya. Iya, gimana kamu mau nyanyi kalau itu mati? Suruh kecilin aja, Pas nyanyi nggak akan bocor, kalau diem bocor, makanya dia mati. Suruh kecilin. Astagfirullahaladzim. Sebenernya, kecilin aja dikit. Jadi kalau kamu berhenti nyanyi pun juga nggak bocor. Dah. Masih kedengeran? Gak ada kan? Tadi kedengaran. Gak dengar kok, Cep, tuh. Dengar. Kamu gak bisa dibilangin memang. Enggak dengar. Itu kedengaran, aku dengar. Ini aku kasih tahu ya, itu karena earphone kau itu 200%. Enggak. Orang gimana dengar. Enggaknya? Enggak. Kayaknya aku gak nyanyi bilangin lagi. Bilangin aja, bilangin kecilin. Gitu. Bilangin kecilin. Apa sih susahnya keluar sebentar, bilangin kecilin gitu loh. Bener-bener mager nih orang. Terus kamu pikir kalau udah teng nong neng gitu, orang tahu gitu. Ya iyalah, orang aku dengar.
Nggak, maksudnya bocornya itu kan teng nong neng nong neng teng tapi nong, kedengaran gitu. Ya namanya kita juga nggak mau spill dulu, gimana sih? Udah dikecilin, udah ya, udah nggak ada lagi kan? Udah masih ada dikit tapi nggak terlalu. Itu karena kalau kalian tahu guys, setelan earphone-nya selfie kalau live. Enggak, orang juga dengar. 200%. Orang juga dengar kalau pakai headset. Orang kan ya udahlah. Tapi udah dikecilin kan. Jadi gimana mau debat nih? Hah? Udah dikecilin. Udah. Kau nyanyi cepat biar enggak kedengaran. Nyanyi ini enggak connect Bluetooth-nya. Kenapa emang? Coba konekin lagi. Aku refleks, aku sering nyanyi lagu itu tau. Apa? Awas kok ya. Awas aja kok ya. Na 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 na. Nah, itu aku spill, guys. Ih, kok gak mau ya? Udahlah, kamu aja yang nyanyi. Ada nih. Ah, oke. Okay. Udah berapa persen jadinya? Apa-apa itu, Anda? Berapa ya? 40 lah. Guys, target 40%? Kan kemarin aku bilang paling cepat 4 hari, paling lambat 1 minggu. Kemarin aku bilang dulu. Sekarang baru hari ke-1 setelah aku bilang. Lagu apa ya? Lagu teng neng neng neng. Saya diam gak lo? Guys, lagu apa nih? Ternyata kalian telah membuat hatiku bersedih. Tadi aku mau istirahat, kalian bilang kita akan menang. Ternyata kita belum menang. Tidak apa-apa sih, tadi udah menang banyak sama Gunawan ya. Lagu apa ya? Ah, yakin nih. Yakin gimana ya? Ketika kamu keluar game buat bertransaksi. Yakinkan cintamu kepadaku agar aku bisa memiliki setulus hati mencintai dirimu. Lupakanlah semua mimpi-mimpi walaupun bayangnya menghantui yang kadang ingin selalu jadi lagunya apa katanya? Beri cinta raja yakin yang indah. Yakin raja. Jangan memaksakan ingin yang lain. Tunggulah cinta memanggil. Yakinkan cintamu kepadaku agar aku bisa memiliki setulus hati mencintai dirimu. Lupakanlah semua
sekarang ingin selalu memilih cinta. Thank you guys, gas terus guys, give me guys. Oh, udah selesai, oh menaku. Ini masih mau satu roda atau udah nih? Udah satu aja ini. Bisa nggak? Kalau nggak ya sudah. Guys, jelaskan guys. Halo, aku Nanda. Itu selfie kalau ngomong reverbnya matiin gitu. Coba. Cek. Kayak di radio. Ya kan ngomong biasa. Ini ngomong begini berasa lagi di mana gitu. Ya. Berasa di mana aja gitu. Coba. Halo. Halo. Nah, kan enak. Pak Bos itu chef ilmu peradi. Masya Allah. Aku ketahuan agak selfie. Mau request lagu apa? Aku bukan larawana. Gak bisa loh aku nyanyi dangdut mana sih. Juga bisa. Omong aja gak niat. Kasanova. Aku ya, coba ajarin aku cengkoknya itu. Bisa itu? Coba. Aku. Aku bukan larawana. Oh. Aku bukan larawana. Juga bukan Casanova. Casanova. Nah, bisa aku nyanyi lagu. Aku adalah. Ketinggian turunin dikit. Aku adalah. Nah, itu coba. Aku coba. Aku adalah. Aku adalah. Gak bisa, benar. Aku adalah.
aku adalah lelaki setia, lelaki setia. Kamu nyanyi itu coba, nggak tahu lagunya? Tahu. Aku bukanlah rawana, juga bukan Casanova. Aku adalah gitu ya, lelaki setia. Dikit lelaki. Bebas kok di situ, yang penting enggak fals. Oh gitu ya. Itu kata Bang Andri, pura-pura aja itu Randa enggak bisa. Ya Allah, itu kan cengkoknya itu sama selfie kan beda. Aku belajar cengkoknya gimana yang enak gitu loh. Karena aku mau ikut DA. Ikut, oh, enggak cukup di lidah kok ya rupanya. Iya. Pengen ikut DA menjadi penyanyi dangdut gitu. Aku bukan Larawana, juga bukan Casanova. Aku adalah lelaki. Aku adalah. Kamu live aja, tuh kan kamu jadi bekas ya, lagi aku. Karena nganterin Ani semalam kan? Enggak juga. Aku mah nih udah ngantuk. Aku nggak lama kok live. Tinggal sebelah doang nih tuh. Udah ngantuk aku. Jangan dulu dong, dak. Kalian ya, sampai aku nggak lama live-nya, tapi kalau ada GIF yang bikin melek mataku kayaknya. Enggak. Lanjut. Tiba-tiba ada GIF pocong terbang gitu ya. Tiba-tiba ada. Enggak juga ya. Ada gak sih? Bentar dong, dak. Udah besok-besok. Tenang, masih ada hari esok. Kita besok ketemu lagi ya. Thank you guys semuanya. Ini biarin selfie mau nyanyi dulu. Aku mau ini. Kalau kurang aktivitas nyanyinya sehari, dia stres guys. Dia harus banyak banget sehari. Tapi itu bener. Gak bisa kok gak nyanyi tuh. Seharian tuh gak bisa. Aku mah kalau gak liat TikTok. Gak tau ya, mungkin karena udah hobi. Ski nggak makan ceritanya, nggak makan aku sehari itu kalau nggak nyanyi itu ceritanya. Udah makanan aku hari-hari. Kalau aku nggak live TikTok ya aku nggak nyanyi. Ya udahlah, kalau gitu lanjutlah live-nya. Dadah. Oke lah. Dah. Kau cari teman yang lainnya. Salah, aku salah pencet. Gimana sih? Ini salah. Oh ini, tahu. Kamu udah. Pasti sudah dari tadi ya kamu? Dari jam 8. 8:30 apa jam 8 gitu. Yaudah lanjut ya. Iya. Aku mau cari teman IG yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.